Nanti dananya dikorupsi, Pak. Kami tidak percaya. Mana wali kotanya? Pak? Dan kami ingin bertemu dengan wali kota, Pak. Kami lakukan. Jangan salahkan santri. Itu dia wali kotanya, Pak. Kenapa dia bersembunyi? Suruh ke sini, Pak. Kami tidak takut sama ini, Pak. Kami takut kelaparan, Pak. Kami takut kelaparan, nggak bisa makan, Pak. Kami kerja tidak boleh, Pak. Mana wali kotanya? Wali kotanya sudah ke sini, Pak. Suruh wali kotanya ke sini, Pak. Udah tolong ya, jangan ada berbicara dulu. Saya akan menjelaskan kondisi kota kita ini ke kalian semua. Jadi mohon ya, tolong tenang. Oke. Saya sekali lagi akan menjelaskan kepada kalian semua bahwa kota kita tercinta Indopret ini sedang dilanda musibah, yaitu virus yang menyebar dari sebuah atau seekor sapi. Itu belum dapat kita publikasikan karena ada beberapa hal yang harus kita jaga dulu. Ini semua konspirasi. Tapi kenapa itu dilakukan, Pak? Kita ini nggak bisa kerja, Pak. Nggak bisa makan kita ini, Pak. Kami butuh makan, Pak. Kalau kita nggak boleh kerja, mana bantuan dari pemerintah? Tolong bapak sekali lagi, jangan ada yang bicara dulu. Saya akan menjelaskan. Ini semua bukan konspirasi. Saya sendiri yang mengalami tadi. Bapak Dabian dan beberapa warga kita sudah mendapati atau sudah mengalami. Karena itu juga buat kebaikan kalian semua. Kalau dia berdebatan kayak gini, bapak diam dulu. Yang terakhir, kalau kalian kayak gini, berdebatan kayak gini, kalau kalian semua kena virusnya, siapa yang kalian salahkan coba? Wali kota, pak. Kenapa wali kotanya nggak bisa ngurusin warganya ini, Pak? Wali kotanya ini gimana solusinya ini? Silakan diteriakan, Pak. Yang lain diem dulu. Ini teman kalian ada yang mau ngomong. Kenapa wali kota ada sekat dengan polisi? Warga wali kota, wali kotanya sini kalau memang... Kalau memang dekat dengan rakyat, ngapain ada sekat polisi sini ke depan kami, Pak Wali Kota? Kenapa Wali Kota bersembunyi di balik polisi sini ke depan kami, Pak Wali? Bapak ingat janji Bapak dulu, Pak, ingat dulu Bapak waktu kampanye mau jadi Wali Kota, Bapak dekat sekali dengan kita. Sudah jadi sekarang Bapak menjauh dari kami. Sini Pak Wali Kota, dekat dengan kami, Pak. Dekat dengan kami, Pak. Sini depan, kami warga biasa. Ini nggak jadi ngomong. Maju lagi, Pak. Kami mau Wali Kota yang maju, Pak. Nggak mau saya disini ketemu orang polisi. Kami nggak jauh sama Wali Kota. Ini nggak jadi ngomong. Jangan di belakang polisi, Pak. Iya, jangan di belakang polisi, Pak. Hanya barengan, ya udah. Kalau nggak ditanggepin, mohon maaf. Makanya, Pak. Kami cuma minta sebelum kita ngobrol, wali kotanya maju, Pak. Jangan di belakang polisi, Pak. Nah, yang teriak-teriak tadi siapa? Kamu aja yang ngomong gimana? Ya kan kalian, kalian belain aku lah. Jangan belain polisi, jangan belain wali kota. Gimana sih? Pak, maju, Pak. Kami cuma meminta tidak ada sekat antara kami dan Pak Wali Kota, Pak. Betul. Ini udah enggak ada sekat. Betul. Maju Wali Kotanya. Maju, Pak. Wali Kotanya masih di depan polisi, Pak. Bos keamanan Wali Kota itu, Pak. Ada yang datang, asik. Mantap kali. Ya,
Kami ini warganya Pak Polisi, nggak mungkin kami sakiti wali kota. Yang ada sekarang wali kota sedang menyakiti kami, Pak. Seperti ini kan perlakuan wali kota terhadap rakyatnya, tidak mempercayai rakyatnya sendiri. Bagaimana kami bisa percaya pada Pak Wali sedangkan Pak Wali kota tidak percaya dengan kami? Kami tidak bicara dengan Pak Polisi, Pak Polisi mundur. Mundur Pak Polisi, kami ingin dekat dengan wali kota kami, Pak. Gak bisa, Pak. Teman-teman, mari kita pertanyakan satu-satu, Pak. Ini warga, dengarkan saya, Pak. Warga semua, saya melakukan hal ini demi kebaikan kalian, kesehatan kalian. Untuk kerja itu bisa nanti aja istirahat. Tapi kalau kita gak kerja kita gak makan, Pak. Betul, teman-teman. Sebentar, Pak. Apakah kita harus makan sampah, Pak? Begini, Pak. Kami dari pemerintah akan mengadakan bantuan sosial bagi kalian. Tapi tunggu sebentar. Kami sedang mengucapkan yang terbaik buat kalian, Pak. Kamu apa? Kamu provokator, kamu? Beri kita dana bantuan, tapi pedagang aja tidak jualan, Pak. Gimana kita? Bagaimana, Pak? Kita punya uang, tapi pedagangnya nggak ada. Tidak ada yang bisa beli ini. Gimana? Kita mau makan apa, ini, Pak? Betul, teman-teman. Mau makan harapan pemerintah terus, kah? Usut tuntas. Waduh, capek, Pak, janji manis, Pak. Iya, Pak. Terus ngomong, Pak. Ngomong terus, saya enggak akan dengerin kalian nih. Saya masuk lagi dalam. Wah, sekarang sombong. Sombong wali kota ya dulu waktu mau dipilih aja minta tolong dibutuhin suara pilih saya sekarang. Sombong Pak wali kota ya. Ayo, Pak, ini solusinya mana, Pak? Bapak. Waduh, Pak. Wah, wali kotanya lari. Wali kotanya lari bertahun-tahun juga. Wah, kalau wali kotanya tidak keluar lagi, kita akan lakukan aksi duduk di sini, Pak. Kita mau duduk di sini, Pak. Semuanya duduk di sini sampai wali kotanya datang lagi. Ayo duduk. Bapak digaji, kami tidak digaji, Pak. Betul. Kerja, Pak, cuma impak. Enggak ada yang narkoba. Weh, jangan disebentar, turun sini. Bapak polisi, kami butuh tahu sapi siapa, Pak. Kami butuh tahu, Pak, sapi siapa yang jangan salahkan sapi. Jangan salahkan sapi, salahkan wali kota yang enggak ada solusi yang pasti. Wali kotanya mafia sapi. Wah, apa ini? Jaga jarak. Demonya jaga jarak. Amoli aja nih ambulannya nih. Amoli aja lah ini. Ada, aku
Waduh, kita buat. Aduh, akhirnya tuh kena semprot kok. Aduh, Pak. Aduh, jatuh lagi. Tadi pingsan. Pingsan loh. Pingsan loh. Ini kan udah segera dibakar.